Hai guys, kembali lagi sama gue Dagaraga. Kali ini gue akan bahas video yang lagi viral di media sosial. Dan buat kalian yang penasaran banget sama spoiler atau bahkan full videonya, disimak aja video ini sampai selesai. Dan di akhir video gue bakal kasih tahu cara lihat full videonya. Jadi tanpa berlama-lama atau basa-basi, gue akan jelasin kronologinya guys. Jadi ada dua narapidana ini ditembak metong sama orang stasiun televisi yang menyamar guys di sini. Dan di sini kejadiannya itu di India, jadi simak aja kronologinya nih guys, kurang lebihnya. Jadi guys, kronologinya ada dua orang narapidana ditembak mati saat siaran langsung televisi di Prayagraj, Uttar Pradesh, India. Malam, pasang kakak adik itu dalam kondisi diborgol untuk dibawa ke rumah sakit oleh polisi saat diwawancara televisi. Saat bersamaan, muncul tiga orang yang menyamar sebagai jurnalis, membawa kamera dan mikrofon dengan logo stasiun televisi. Mereka lalu mengeluarkan pistol yang diarahkan ke kepala kedua pria tersebut. Bahkan, para pelaku masih melepaskan tembakannya ke arah korban. Jadi segitu aja video yang akan gue bahas kali ini kurang lebihnya guys. Jadi buat kalian dimanapun kalian berada, selalu berhati-hati dan selalu fokus melakukan hal positif. Dan buat kalian yang baru gabung, tolong subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian selalu update video-video terbaru dan terviral lainnya.